Selamat siang. Hari ini kita ada pengiriman beras PNS Ngeramut Tonggo di Gor Wirabakti. Yang pertama dari Poktan Hasil Tani sejumlah 10 ton atau sekitar 2.000 sak isi 5 kilo. Jadi dari Poktan Hasil Tani ada 20 ton akan dikirim sebanyak dua kali, hari ini pengiriman 10 ton, besok Rabu 28 April akan dikirim lagi sejumlah 10 ton. Sedangkan dari Lombong Barokah, Sukosari, Jatiroto, nanti akan dikirim sejumlah 2 ton 790 kilo atau sejumlah 558 sak 5 kilo. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari Gor Wirabakti. Dari kelompok-kelompok lain, tidak ada lagi yang mengarah ke Gor Wirabakti. Untuk hari ini kita ada beberapa kepengiriman. Yang pertama ke Kecamatan Sumbiro, itu sejumlah 19 ton. Ke Kecamatan Sumbiro 19 ton lebih. Tapi untuk saat ini kita ada pengiriman 10 ton saja untuk ke Kecamatan Sumbiro, yang dilakukan oleh Lombong Pangan Argorjo. Sedangkan untuk yang ke Kecamatan Padang dilakukan pengiriman dilakukan oleh LPG Mitra Ketahanan Pangan, yaitu Udi Berlian sejumlah 4 ton 640 kilo. Jadi genap di sudah dua kali. Dua kali. Jadi total untuk Udi Berlian ke Kecamatan Padang ada 10 ton 360 kilo. Itu yang bisa kita sampaikan dari Gor Wirabakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.